Guys, kembali lagi dengan channel aka Fala. So, hari ni aku tak ada nak buat apa-apa, tapi yep, aku dapat kereta ni free kat orang yang jual kereta tu. So, hari ni aku nak main online. Dan yep, okay, dia tengah apa sekarang ni, loading. Okay, let's go. Sorry guys, lag kuat. Sebabkan aku apa kan. Masya Allah. Macam mana boleh kemalangan doi. Masya Allah. Terkejut aku. Aku ingat siapa tadi aku langgar tu. Ada orang jual kereta. Weh, harga cun-cun. Nuhalah aku beli. Tengah harga. Tapi kereta-kereta ni aku boleh je beli. Tapi takkan aku nak beli kereta apa pula kan. Ni lah kereta. Apa tu, kereta Ford. Woi, jual woi. Kau jual ke tak? Dasar penipu. Aku dah lah beria tunggu, tapi dia pergi buat macam tu. Tukar aku langsir betul. Dasar minat. Semua orang keluar tau. Semua keluar. Hui, ayah aku eh. Hui. Ui, mirip doh, sama doh. Kecuali topi dan janggut lah. Ha, topi janggut aku, topi aku ada, tapi janggut aku tak ada. Dan misai lah, misai janggut aku tak ada, tapi dia ada misai dan janggut, tapi dia tak ada topi macam aku. Ha. Kau dah kenapa tiba-tiba datang dekat kat kereta aku ni? Kereta aku weh. Kereta aku kau ni biasa-biasa tau. Aku tak jual kereta murah. Aku jual kereta mahal aku jual, dan aku jual harga free. Kereta mahal, kereta top up, aku jual harga free. Itu pun kalau aku tahu macam mana nak top up. Kalau aku tak tahu, memang nanya. Sebab kalau boleh, aku nak player CPM ni penuh dengan kereta-kereta top up. Aku tak nak tengok player CPM miskin. Apalah ni lah tu lah, tak nak. Tapi nak buat macam mana? Terpaksa. Beli je lah. Mandangkan tu je yang aku ada sekarang. Tu je aku apa sekarang. Sebab zaman susah, macam susah. What the hell? Hey, what is wrong with you, ah? Patutlah. Perempuan bila bawa kereta, automatik langgar, weh. Tak elok memaki perempuan. Aku. Beli je bosku. Jual je lah. Tak apa. Jual je. Harga apa sekalipun jual je. Tolonglah jual. Tak nak jual pula. Jual je lah. Ya Allah. Takut sangat. Semua takut. Bila ada aku, kau takut. Kau ingat aku nak curi kereta kau. Kau pada otak lah. Aku nak beli kereta kau, cepat jual sekarang. Nampak, lihat tau.
Ha, mula lah sombong pula. Ha, kereta Nissan 350Z. Bila ada Nissan 350Z, ha, mula lah tunjuk. Kalau aku, kalau lah, ha, nampak. Dia jual harga bapak dia mahal. Padahal harga tu up. Mana ada harga 15 juta kepala bapak dia ni. Memandai-mandai kepala otak dia lah mangkak dia. Nampak dia orang. Hati busuk betul dia orang. Kereta Nissan 350Z harga bapak mahal. Aku tak faham kenapa Olzas kereta Nissan 350Z kena top up. Manakala Nissan yang kereta yang apa tu, Nissan GTR R34, kemudian Nissan GTR R35 tak ada pula kena top up. Tapi kalau Nissan 350Z kena pula top up. Aku tak faham dengan Ozas ni memang. Ozas ni dia macam, lebih kurang macam negara Amerika lah. Sebab kenapa? Kenapa aku cakap Ozas tu Amerika? Sebab satu, perangai Ozas ni dah almost sama dengan negara Amerika. Kau kenapa jual kereta? Kalau ia pun tertunjuk je lah. Ini tak. Ini pergi buat macam tu. Buat apa? Memang masalah aku tak beli. Kalau ia pun tunjuk lah. Ini tak. Tengok. Harga dia bapak mahal. Perangai orang apa tu tak berubah sampai ke hari ini. Percayalah. Alamak, orang ni jual harga bapak mahal. Padahal harga 350Z ni bukan mahal. Dia sendiri yang apa. Aku tak faham lah kenapa Ozas apa top up kenapa. Leleh, ha, tengok lah perangai Malaysia CPM. Bila ada kereta dia 350Z, dia pergi jual harga mahal. Padahal harga 350Z yang sebenar, harga dia murah. Apa sel harga 350Z sampai 1 juta, 15 juta, macam-macam. Hei, tak tahu betul aku. Seriously, kenapa harganya 15 juta? Alah, hai, lepak-lepak pula bila aku duduk sini nak lepak pula. Bangku ayun. Mencarut sekarang. Babi lah. Sempat lagi accident. Dah. Lag. Kau lag, oi. Lag ni kuat tu. Dahlah tu kereta bodoh. Nyesal bila pakai kereta Subaru baru bacot ni. Tadi dia keluar benda apa tadi? Tak silap aku. Mak dia hijau. Jauh ni. Apa ya? Video ni khas untuk korang eh. Kalau boleh aku nak buat lagu-lagu macam lagu apalah, macam lagu apa eh. Aku sendiri pun tak tahu lah. Kita jalan-jalan suasana yang indah. Aku tak faham. Tadi orang tu dia cakap dalam bahasa Melayu ke tak? Sebab tadi aku dengar dia cakap apa tau. Lepas tu bila aku cakap apa, dia macam palau-palau macam tu. Aku sendiri pun tak tahu lah. Astaghfirullahaladzim. Kereta aku hancur tu. Tak apalah. Lagipun aku bukan minat sangat dengan kereta Subaru ni. Kereta Subaru ni dia
dia punya desainnya tak apa tau. Aku tak minat sangat dengan kereta Subaru, tapi kalau aku modified kereta ni nampak cantik. Tapi masalahnya, kalau aku modified, aku kena bayar pakai duit betul tau. Itu sebabnya kenapa aku tak suka betul dengan dia buatan Ozas ni. Aku tak faham kenapa Ozas buat game tapi kena kena top up. Asasi top up coin. Coin kena pakai top up lah, ni lah, tu lah. Banyak lah soalnya. Itu aku fed up dengan Ozas tu. Sekarang aku maki kalau Ozas ni. Aku kalau maki Ozas, mohal lah. Sebab kenapa? Sebab aku memang raja maki Ozas tu. Sebab kenapa? Sebab aku macam bila cakap dengan, kalau korang cakap kan, kalau korang cakap Ozas kan, automatik aku tau. Kenapa? Sebab Ozas ni dah lah buat game bagus. Okay, satu, Ozas buat game bagus. Okay, itu je. Tapi masalahnya bila Ozas buat benda yang baru, contohnya City 2. Dan City 2 tu dia ada, bila kita semua pergi ke City 2, ada lag tau. Itu lah sebabnya. Tak faham tu aku tau. Dan nombor 2, aku tak faham kenapa Ozas pergi buang city pula. Aku tak faham kenapa Ozas buang highway lama. Kenapa? Cuba korang komen kat bawah kenapa Ozas buang highway lama. Padahal highway lama tu banyak kisah sejarah di mana aku berjumpa dengan kawan aku, di mana aku jumpa jadi apa. Dan highway lama ni lah di mana aku jadi orang YouTuber. Tu sebenarnya aku suka datang. Bukan suka lah. Sebenarnya aku tak suka datang sini sebab malam kan. Aku kalau waktu-waktu senja ni, sewaktu-waktu malam-malam ni memang aku tak berani. Tapi kita kena ingat Allah sentiasa kat sebelah kita. Maksud aku, Allah sentiasa teman kita lah. Contoh lah. Bukan contoh, tapi ya memang. Aku tak faham dengan game Ozas ni lah. Aku rasa kalau boleh nak je maki Ozas ni. Tapi kalau maki sekarang, nanti game ni bankrupt. Habis tu aku dah lah game ni best. Game ni yang membuatkan hidup aku rasa tiba-tiba automatik aku suka dengan kereta. Padahal zaman dulu mana ada aku nak dengan kereta. Sorry guys, aku terpaksa post sebab apa keluarga aku cakap kan. Sekarang ni pukul apa, dah pukul 11 11 12 ah 11 12 eh. Okey. Tadi apa tu keluar perkataan. Disuruh aku pergi sana pula. Ya Allah, dah lah aku letih. Lepas tu disuruh aku pergi ke sana pula. Itu lah sebabnya kenapa aku tak suka benda tu tau. Benda tu dia macam mengusahakan hidup aku. Bila benda tu mengusahakan hidup aku, macam mana aku nak hidup santai apa lah. Dah lah dia punya api banyak masalah, banyak musuh kan. Tak faham tu aku lah. Seriously, aku rasa tak faham dia. Bukan rasa, memang aku tak faham dia. Harap pihak Ozas tolong lah. Lepas ni janganlah buat satu kesilapan. Tolong lah. Aku dah fed up, okay. Jangan nak salah aku. Tolong, please lah. Kalau you pun nak buat apa, nak buat senak-senak, buat mountain pula. Kalau nak buat desert 2, contoh lah. Sebab kenapa? Sebab Ozas nak buat update city 2. Update akan datang.
Aku harap Ozas apalah, tolonglah. Sebab sekarang ni kita dah alam generasi baru dah. Siapa pula nak add aku ni? Tengah-tengah record dia pergi add. Sekarang orang cakap aku pula ganggu. Itu kan. Aku dah lah rasa aku ni. Kalau mengikutkan hati aku, aku tak nak main game ni. Sebab game ni dah tak sama macam dulu dah. Zaman dulu, zaman sebelum, sebelum aku jadi orang YouTuber, aku masa dulu, apa tau, aku dulu macam, wah bestnya jumpa orang Melayu, jumpa ni ni kan. Tapi sayangnya, aku rasa macam misal tau. Aku rasa macam kenapalah aku macam, macam kenapa masa tu aku tak terfikir. Sebab masa tu aku teringin, apa tau, aku macam tak fikir lah. Lepas tu kan bila aku dah sedar, bila aku nanya tu, kenapalah aku tak jadi orang YouTuber ke apa ke. Untuk aku tengok di mana sejarah aku bermula jumpa kawan pertama aku, apa yang terjadi dengan akaun CPN aku, akaun CPN M aku, apa yang terjadi, kena apa ke, kena ni, kena tu ke, ataupun akaun apa ke. Sepatutnya macam tu lah. Di sini nampak. Aku tak faham betul nama aku aku. Mana pula ni? Dah patah balik pula. Ya Allah, sedap lah tau. Sedap. Dah lah, letih aku tau. Letih. Tahu tak letih? Letih aku. Zaman dulu karakter aku, aku karakter aku, dia baju dia macam apa tu, sukan bola dalam sepak apa tu, baju Messi, apa tau namanya, Messi yang bajunya warna biru tu. Baju dia warna biru dan dia ada line-line warna merah, line tu dia punya line tu warna merah. Ha. Masa tu lah. Sekarang bila dah update, hilang pula semuanya. Kalau boleh aku nak tunjuk macam mana rupa karakter aku apa semua tu lah. Kalau mengikutkan hati aku lah. Tapi mandangkan apa lah. Ini pakaian ni aku tak, apa yang aku tak top up sebab aku tak tahu. Kalau mengikutkan hati aku, aku nak pakai baju mengikut suka hati aku. Tapi aku suka kalau contoh lah, baju merah, seruan merah, topi merah. Lepas tu kereta merah. Contoh. Bukan contoh, tapi memang. Aku suka kalau macam tu. Itu sebabnya kenapa kereta aku ni baju merah, seluar merah, topi merah, semua merah. Kecuali kulit. Kalau kulit tu warna merah, itu dah pelik lah tu. Ya Allah. Okay. Kenangan aku kat game ni banyak doh. Tapi masalahnya aku tak tunjuk aku punya sejarah aku. Aku punya punya sejarahnya game ni. Aku main. Aku main game ni dah macam sejarah Proton Wira tau.
aku main game ni dah lebih macam sejarah Proton Wira. Itu pun kalau 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 lah korang, kalau korang ni peminat Proton Wira, aku rasa apalah, tapi korang mungkin 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 bukan peminat Proton Wira. Tapi kalau aku, kereta impian aku, kereta idaman aku, kereta yang yang masa aku kecil-kecil lagi, memang kereta Proton Wira. Aku suka kereta Proton Wira sebab masa aku ku kecil-kecil, masa aku dilahirkan, aku dilahirkan dengan kereta Proton Wira tau. Aku lahir kat mata muka bumi ni masa tu keluarga aku ada kereta Proton Wira, dan aku lahir pada zaman tu lah, zaman yang mak ayah aku tengah ada kereta Proton Wira tu. Ha, tu lah sebabnya aku suka kereta Proton Wira tu. Dan nombor 2, aku suka kereta Proton Wira ni sebab kereta ni, walaupun dia tu kereta apa, tapi dia kereta best car. Dia memang sesuai. Dia macam kereta selesa untuk rakyat Malaysia. Tambah lagi aku lah. Kalau mengikutkan hati aku, masa zaman dulu lah, zaman aku kecil-kecil, kalau boleh, bila aku dah besar, kalau boleh aku nak beli semua kereta Proton. Tapi bila aku tengok dalam YouTube, aku tengok dalam ni, aku tengok tu, aku ingat jenama Proton ni semuanya apa. Kalau lah aku ternampak kereta Proton, maksudnya kereta Proton tu tu lah. Rupa-rupanya ada juga kereta Proton yang gagal. Lepas tu kan bila aku tengok macam, hui, macam terkejut aku tengok. Kemudian bila aku terkejut, aku pun apa lah, tengok-tengok, rupa-rupanya selama ni kereta Proton pernah gagal. Lepas tu aku macam, lah ya ke, patutlah. Aku rasa macam pelik, kenapa rasa macam kereta Proton ni macam sikit kat Malaysia ni. Bukan sikit lah, banyak. Dia punya banyaknya banyak juga, tapi dia punya banyaknya tak ada lah sebanyak macam Perlu Dua. Kalau Perlu Dua yang masa aku lahir-lahir tu, ada banyak-banyak Perlu Dua. MyV paling banyak masa aku lahir tu lah. Masa aku lahir tu kan, kalau boleh aku nak bagi tahu aku lahir tahun berapa, tahun 2000 berapa kan. Tapi kalau boleh aku tak nak bagi tahu lah. Kalau bagi tahu sekarang nanti kantoi pula. Banyak sejarah, banyak. Siapa cakap sejarah kita semua ni sikit? Siapa yang main game CPM mesti ada sejarah dia. Siapa yang main game Mobile Legends, main PUBG, mesti ada sejarah dia. Sejarah dia dapat awet tiba. Sejarah dia dapat ya Allah, siapa pula ni? Ya Allah. Apa yang tadi? Sejarah tentang ni, sejarah tentang tu. Semua orang ada sejarah, termasuklah aku. Aku pun ada juga sejarah aku. Itu aku cakap tu. Sebab aku rasa macam diri aku ni macam kereta Proton Wira ni. Sebab Proton Wira, dia adalah kereta dan genda yang baru pada tahun era 90-an macam tu lah. Sebab tahun 90-an, Proton Wira ni berjaya memenuhi setiap pelusuk jalan raya kat Malaysia. Setiap pelusuk jalan raya kat Malaysia ni. Ha. Tak kisahlah kat luar bandar.
Yang paling banyak sekali top selling pada tahun 90-an tersebut, kereta Saga yang kereta lama tu, bukan Saga yang baru sekarang ni, dan Kuro 2 Kancil, dan kereta Proton Wira. Masa dulu aku rasa pelik tau, kenapa zaman dulu Proton dikeluarkan nama Wira. Dahlah Wira tu legend, tapi Proton tak keluarkan nama Wira tu. Itu sebabnya aku rasa apa tu. Rupa-rupanya Proton Wira tu dia pernah diekspor ke luar negara. Dia pernah diekspor ke UK dan pelbagai negara luar lah, kan? Kemudian dia sesetengah luar negara ada yang nama Persona. Tapi pendapat aku kat Indonesia, aku rasa diorang tak sebut nama Persona, tapi diorang sebut Wira. Sebab bahasa Indonesia dan Malaysia, dia punya sebutannya macam sama-sama lah. Tapi ada juga perkataan-perkataannya yang tak sama lah. Aku dah record video ni lama tu. Letih aku, fed up tau tak. Aku fed up pun. Kena bawa kereta lagi ni. Aduh. Tak faham. Tu ada duit. Tak apa. Kita biar je lah. Bunyi apa tu? Bunyi apa? Bunyi memori aku dah penuh. Okey. Ada lagi. Okey, no problem. Biar je. Kau cakap biar je. Okey, mana? Kira tu guys, aku dah letih gila dah ni. Wey, kau nak bawa aku pergi ke mana lagi, wey? Okeylah, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, korang boleh like, comment and subscribe. Okey, bye bye, assalamualaikum, ciao.